Cara unik makan buah dikasih kecap. Aduh, orang sini ada-ada aja ya. Masa makan. Hello. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, halo teman-teman, apa kabar semuanya? Ketemu lagi sama si kecil ngil Winastar. Salah, Dinastiar. Di video kali ini Titi mau berbagi satu tips atau apa sih ya namanya, yang nggak tahu lah, yang begitu-begitu pokoknya ya. Ya di situ apa namanya, di video ini teman-teman tahu kan yang namanya alpukat, buah alpukat yang warnanya hijau itu loh, yang biasa dibuat, yang biasa teman-teman dimakan seperti dibuat jus ataupun dimakan secara langsung lah gitu ya, secara makan di se apa dimakan secara langsung itu kadang-kadang biasanya nggak ada rasa ya. Nah, kalau alpukat itu kan kadang-kadang tawar ya. Terus kalau misalnya dibuat jus itu jauh lebih enak kali ya. Nah, kali ini Titi mau kasih tahu sama teman-teman cara unik makan apa namanya, buah alpukat. Alpukat itu biasanya kalau di jus itu kasihnya susu atau campurannya gula gitu ya. Nah, kali ini gimana rasanya kalau misalnya dicampur pakai bahan lainnya? Penasaran kan? Penasaran dong pastinya. Mau tahu kan dicampur dengan apa? Yuk, kalau mau tahu ikuti terus ya video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, and subscribe serta tombol loncengnya itu ya di twiddle. Jangan lupa ya guys. Yuk kita ikut apa namanya, kita simak video ini sampai selesai. Ini adalah alpukat atau loli c. Mau tak kasih buat si ini. Tak kasih makan buah. Biar tehat. Gak usah banyak-banyak lah. Gini aja. Si neneknya gak mau. Tahu nggak ini apa? Ya, ini adalah kecap. Vegetarian mushroom oyster sauce. Cara unik makan buah dikasih kecap. Aduh, orang sini ada-ada aja ya. Masa makan buah pakai kecap? Perlu dicoba, siapa tahu viral. Monggo mau nyobain. Rasanya gimana ya? Tak cobain dulu satu biji. Aneh, asin kena kecapnya. Jadi alpukat yang gak ada rasanya ini jadi asin-asin gitu. Aneh ya. Orang makasih gula, ini makasih kecap. Selamat mencobalah. Siapa tahu ada yang suka. Biasalah.